Cek. Can you tell me anything about yourself? Who you are, where you came from? Can you tell me your name? I can't remember anything. Kita buka dulu. The Maze Runner. Bener tuh? The Maze Runner. Apa arti sebuah kenyamanan? Setiap orang bisa berbeda dalam menjawabnya, tergantung dari hati nurani masing-masing. Demikian juga dalam film ini, yang menafsirkan kenyamanan dalam arti harfiah yang dimunculkan oleh karakter-karakter tokohnya. Film ini diambil dari seri pertama dalam novel trilogi The Maze Runner yang berjudul sama hasil karya James Dusner, yang terbit pada tahun 2019 dan diterbitkan oleh Delacorte Press serta dalam Random House. Thomas, yang diperankan oleh Dylan O'Brien, dalam kondisi setengah sadar tiba-tiba berada dalam lift yang menuju ke atas dan begitu tiba sudah berada di Glade. Glade adalah sebuah tempat yang dikelilingi oleh benteng tembok yang tinggi dan tebal. Dia disebut oleh remaja-remaja lainnya yang sudah ada di sana dalam keadaan tidak ingat siapa dirinya, bahkan namanya pun tak tahu. Ternyata hal demikian adalah normal bagi orang baru yang dikirimkan ke Glade, tapi siapa yang mengirimkannya tidak ada yang tahu. Remaja-remaja tersebut dipimpin oleh Elby, yang datang pertama kali di sana 3 tahun lalu, sedangkan wakilnya adalah Newt. Setiap tahun sekali, maka ada orang yang datang beserta barang kebutuhan dan makanan. Mereka semua hilang ingatan akan masa lalunya dan baru hari kedua atau ketiga ingatan akan namanya. Mereka bagi tugas, ada yang membangun rumah, memasak, dan juga pelari. Yang menjadi pelari adalah orang yang terpilih karena dibutuhkan stamina dan yang kuat dan fisik yang cekatan. Pintu labirin akan tertutup pada malam hari. Pintu labirin akan berubah setiap harinya dan malam hari akan muncul monster laba-laba yang disebut dengan Griffer. Sebagai pendatang baru, maka Thomas dibully oleh Kelly yang diperankan oleh Will Poulter. Dan perkelahian pun tidak terhindarkan dengan disaksikan oleh banyak orang. Boleh dibilang Thomas kalah dan kepalanya terbentur ke tanah. Hal ini ada untungnya juga karena Thomas menjadi ingat akan namanya, namun tetap luka akan masa lalunya. Besok harinya, Thomas berjalan berkeliling, tiba-tiba diserang oleh Ben yang merupakan seorang pelari. Sambil berkata, "Saya tahu kamu, ini semua salah kamu." Thomas pun kebingungan dan meminta tolong kepada yang lain. Elby menjelaskan bahwa Ben telah disengat oleh Griffer pada siang hari dan dampaknya adalah mengoceh, tidak karuan dan menyerang orang. Sebagai intradisi karena tidak ada obatnya, maka Ben dimasukkan kembali ke dalam labirin sebagai korban untuk Griffer. Di pagi harinya, Elby bersama Minho yang diperankan oleh Ki Hong Lee masuk ke dalam labirin untuk menyelidiki mengapa Griffer muncul di siang hari dan menyengat Ben. Sampai menjelang malam dan pintu pun tertutup, mereka masih tidak muncul. Tiba-tiba Minho yang menuntun Elby karena luka tersengat Griffer dan sayangnya tidak ada yang menolong sama sekali, padahal pintu sudah bergerak menutup. Thomas pun memutuskan menolong mereka dan menerobos pintu yang sudah menyempit hingga mereka bertiga terjebak dalam labirin. Tidak ada tempat yang bisa dijadikan persembunyian, terlebih lagi Elby yang dalam kondisi pingsan. Muncul monster laba-laba Griffer di ujung jalan, maka Thomas berusaha menyembuhkan Elby, merambat ke tembok dan menariknya ke atas. Thomas berlari yang dikejar oleh Griffer, sedangkan Minho memisahkan diri terlebih dahulu. Thomas cukup cerdik dan memancing Griffer masuk ke dalam tembok yang bergerak, akhirnya tewas terjepit tembok labirin.
Tiba-tiba lift muncul kembali dari dalam tanah. Muncullah seorang wanita untuk pertama kalinya bernama Teresa. Dengan membawa kertas yang tertuliskan dia yang terakhir. Dan dua buah obat suntikan. Sempat memanggil nama Thomas lalu pingsan. Semua orang menjadi heran bercampur dengan teka-teki untuk menebaknya. Thomas dan Minho kembali masuk labirin untuk mencari jalan keluar dan mereka menemukan sebuah alat dalam tubuh Griffer yang telah mati sebelumnya. Alat tersebut dibuat oleh WCKD yang berarti monster tersebut dibuat oleh perusahaan yang sama dengan yang mengirim mereka termasuk bahan makanan dan peralatan yang ada kodenya. Pada alat tersebut mempunyai angka 7 yang berarti monster tersebut berasal dari zona 7 di mana di dalam labirin dibagi menjadi beberapa zona. Mereka menuju zona 7 dan alat tersebut tiba-tiba berbunyi dan menunjukkan arah pintu keluar. Namun labirin tersebut berubah bentuk sehingga mereka cepat-cepat beralih kembali ke Glad. Kondisi Albi memburuk dan mengoceh. Thomas memutuskan untuk menyuntikkan obat yang dibawa Teresa dan obat tersebut berhasil menyembuhkan Albi. Tiba-tiba pintu Glad terbuka dan masuklah Griffer menyerang mereka semua. Thomas menyadari bahwa setiap orang yang disengat Griffer akan ingat masa lalunya. Akhirnya Thomas memutuskan untuk menusukkan sangat yang sempat tertinggal di Griffer. Thomas menjadi ingat akan masa lalunya bahwa dirinya adalah seorang analis yang bekerja di WCKD, termasuk juga Teresa. Thomas pulih kembali setelah Teresa memberi suntikan kedua yang dibawanya. Thomas menceritakan kepada orang-orang apa yang diketahuinya, tapi Clay yang sejak semula tidak suka dengannya justru memerintahkan untuk menjarakannya bersama Teresa. Thomas mengajak Newt dan kelompoknya untuk masuk ke dalam labirin karena ada harapan bisa keluar dari zona 7 yang ditemukan sebelumnya. Namun hambatan ada pada Clay yang merasa nyaman dan aman tinggal di Clay. Thomas dan kawan-kawan berhasil masuk dalam labirin dan menuju zona 7, tetapi Griffer tidak tinggal diam dan memburu mereka sehingga terjadi pertarungan yang seru. Akhirnya mereka berhasil membuka pintu keluar dan di hadapannya ada lorong panjang. Di ujungnya mereka membuka pintu lagi dan ternyata sebuah laboratorium yang di dalamnya berisi orang-orang yang sudah meninggal dengan luka tembak. Thomas membuka rekaman kamera dan muncul seorang wanita bernama Ava Page yang merupakan pemimpin WCKD yang menyatakan bahwa mereka adalah orang pilihan yang telah terselamatkan dari kehancuran bumi akibat semburan api matahari. Lalu muncullah pasukan tentara dengan wajah tertutup menembak semua pegawai WCKD. Dan selanjutnya bunuh diri dengan menembakkan kepalanya sendiri. Tiba-tiba muncul Gally dengan membawa pistol dan mengancam Thomas. Di saat yang bersamaan, tombak menancap pada dada Gally. Tapi sayangnya pistol sudah meletup dan mengenai Cook. Tidak disangka muncul para tentara dengan muka tertutup yang sama dalam video rekaman penyelamatkan mereka dan membawa dengan helikopter. Tahu dari helikopter bahwa bangunan-bangunan hancur dan berantakan. Rupa-rupanya Ava Page berpura-pura mati. Dia kembali berkumpul dengan para dewan direksi. Dan mengatakan bahwa program tes berhasil. Tapi kan ada tes tahap kedua yang akan dihadapi mereka. Bye-bye.